Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Ediva Yunda Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih buat teman-temanku yang sudah subscribe channel aku ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir di sini, jangan lupa ya untuk klik subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan menonton video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah teman-teman, kali ini aku berada di daerah Rawabuntu, BSD, Tangerang Selatan. Tepatnya di Resto Surgana Rasa. Ini adalah sebuah resto yang super mewah dan keren loh menurut saya. Penasaran kan? Yuk check it out. Resto ini dekornya ala-ala Bali gitu deh guys. Mulai dari pintu masuk hingga bagian dalam dari resto dipenuhi ornamen-ornamen khas Bali, aneka lukisan berukuran besar, patung, hiasan akar, semuanya tertata dengan cantik di sana. Bangunan utama resto ini terbuat dari material bambu yang cukup estetik dan betul-betul ditata oleh orang yang paham akan seni, sehingga terlihat sangat asri dan mewah. Dekornya terlihat bak ruang pesta yang megah dan mewah, sekelas hotel berbintang 5. Amazing guys. Terdapat beberapa pilihan tempat makan. Ada meja kursi dengan sofa, ada meja panjang dengan kursi yang berjejer. Cocok buat kalian yang datang berombongan 15-20 orang. Terdapat pula kursi dan meja bundar untuk 4-5 orang yang ditata dengan apik. Di bagian belakang ini terdapat pula meja dengan sofa dengan bantal warna-warni yang menarik guys. Wastafel ini tidak kalah keren guys, sangat unik karena disusun di atas ukiran akar-akar pohon kayu besar dan kelihatan sangat mewah. Lanjut ke halaman belakang yang agak terbuka, terdapat air terjun di dinding yang luar biasa indah penataannya. Suara gemericik airnya membawa kita ke suasana pedesaan yang menenangkan. Di sini juga ada tempat makan berbentuk rumah joglo yang kelihatan lebih private. Kalian bisa booking di sini misalnya buat acara-acara seperti buat ulang tahun misalnya. Terdapat beberapa set meja dengan kursi di sini yang bisa muat sampai 25 orang guys. Tempat makan berikutnya adalah lesehan. Atap bangunannya berbentuk kerang yang cantik dan unik dengan lampu-lampu hiasnya. Terdapat dua bangunan untuk lesehan ini dengan kapasitas masing-masing 10 orang. Tempat makan yang paling banyak diminati pengunjung adalah alun-alun ini guys. Dekornya yang menarik dan terkesan super mewah dan megah, sering dijadikan tempat bersuah foto. Apalagi di sekelilingnya dipenuhi oleh kolam ikan serta suara gemericik air yang sangat menyejukkan. Menu-menu yang tersedia di alun-alun ini khusus bagi kalian yang mengambil paket menu buffet guys. Nah, for info juga,
Kalau untuk menu ala kart ya, itu baru bisa dipesen di atas jam 12 siang, guys. Kami mengambil paket menu buffet ini, guys. Jadi, kami makan di alun-alun ini. Nah, yang ini adalah meja kami. Strategis kan lokasinya? Nah, Inessa seneng banget nih guys ngasih makan ikan di sini. Dan for your info, makanan ikan ini gratis loh guys. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tersedia berbagai menu berat dan ringan. Ada aneka snack, ada aneka minuman dan jus, buah-buahan, cemilan. Pokoknya lengkap banget deh. Nah, ini sekarang kita lagi ambil makanan sendiri yang tersedia di tengah alun-alun ini. Lalu kita bawa ke meja kita deh. Nih kak. Nih kentang goreng. Nih kak kentang goreng, mau. Katanya juga mau ya. Ada pula menu khusus anak-anak yang marshmallow ini nih guys. Ini warna putih. Ya ambil. Tarik. Yang putih. Mau pakai coklat nggak kak ini? Atau mau begini aja? Mau pakai coklat. Ayo. Mau pakai anggur nggak? Nggak mau anggur? Yuk. Enak ya kak, kentangnya ya? Coba gimana? Pas di lidah nggak? Hah? Enak kentangnya kak? Enak? Pasti lidah, pasti mulut. Satenya dong juga dimakan sama nuggetnya tuh. Nugget? Iya, itu nuggetnya tuh kak. Coba dimakan, enak gak? Enak pasti mulut.
Mantul nggak mantul? Mantul. Emang mantul apaan sih? Ini. Jalan-jalan. Itu ada burung tuh dari sini sih kelihatan kak. Kok pakai beli mas? Ada kakak mau nambah ternak gak? Ini gak dihabisin. Kan tau sih. Ngapain? Ini pisang goreng. Garing nggak? Rekor yuk. Jus nanas. Jus apa itu? Nanas. Singkong Thailand. Singkong Thailand. Jengkol. 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 Ada sambal tiga macam. Apa ini ada tiga macam sambal? Sambal apa? Rasa namanya di sini ada tiga tempat. Ini nasi lewat ya, ini enak. Kakak pasti suka juga. Nasi lewatnya pedas nggak? Eh kakak kita makan nasi lewat ya. Enak. Oke, recommended ya nasi lewat dengan jengkol ya. Tempe tahu. Tempe tahu, tempe bacem. Timun tomat. Oh, timun tomat. Ada empal. Oh, ada empal. Dah. Ini makan berdua sama jadi bumbunya nggak dijadi satu. Somainya kita coba ya, tapi judulnya dia bakso tahu bukan somai. Bumbunya, bumbunya enak banget. Wow. Nah, yang ini adalah area untuk menuju ke musala dan toilet. Yang juga tidak kalah estetiknya, guys. Di sini juga terdapat musala yang cukup luas dan toiletnya sangat bersih dan wangi. Nah, sekian ya review dari aku mengenai Resto Surga Narasa di BSD. Jadi tempatnya keren banget guys buat swafoto. Nah, semoga kalian suka ya dengan video aku ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share.
dan bunyikan loncengnya, serta follow Instagram aku di edivayunda_official. Sampai jumpa ya di video aku berikutnya. Bye-bye.